Oh ya wes, kan aku saksi ini aku tak kerono ya. Ya. Jadi ini peristiwa tadi kan diketahui oleh ibu-ibu yang jual warung di depan TKP. Kobaran api dari dua unit sepeda motor itu kan dilihat oleh ibu ini tadi kurang lebih pada pukul 09.45 ini. Begitu kobaran api sudah menyala tinggi, akhirnya juga dicoba diamankan motor ini tadi dikeluarkan dari rumah supaya kobaran api tidak sampai kena ke rumah. Ini masih kami dalami karena kebetulan ini terjadinya kan juga di waktu yang sebetulnya tidak lazim. Tapi yang pasti memang ini dibakar. Cuman siapa yang membakar, ini sedang kami upayakan untuk mencari dari beberapa CCTV yang ada di sekitar rumah ini tadi. Ada material yang menunjukkan itu dibakar, Pak? Mungkin diketemukan tadi di sekitar sepeda motor kan korek api, batang korek api. Tapi jumlahnya cukup banyak. Jumlahnya cukup banyak, bukan hanya satu dua. Artinya pelaku sempat berkali-kali melemparkan. Bukan berkali-kali, mungkin sekali, tapi kan karena cukup banyak itu tadi kan. Ada kain bekas sisa kain yang tidak ada, sudah dilakukan penyisiran memang tidak diketemukan. Baik botol aqua atau plastik atau sisa kain itu tidak ditemukan. Pelaku membuka pagar orang mana? Pak, sultiman. Enggak ada orang. MBR yang saya masukin itu penuh kurang. Sebelumnya berarti tidak ada orang membakar. Tidak tahu kalau tidak lihat. Tahu kan namanya. Itu ada kayak kelihatan dari ini dah. Kecil-kecil besar. Saya MBR yang jam berapa tuh, Pak? Kejadian jam berapa? Di dalam itu terlihat motor yang terbakar berapa, Pak? Dua. Saat itu ada orangnya, Pak? Yang punya atau yang pos keluar enggak, Pak? Pas. Pas baru pergi sebelah. Ini kan langsung bengok-bengok, Pak. Bingung ya, kos.